mengikuti jelahan sesuai sawit untuk membuat karet seperti karet untuk kenapa tersebut, karena lahan sangat rendah terlalu panjang untuk rendam air, jadi menyebabkan penimbunan tapak tumbuh. Sebabkan dari alat berat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para ketemu lagi kabarnya di hari ini, selalu semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemelancaran di mana Anda berada. Masih melakukan tapak timbun atau pertimbunan karet tadi, supaya pertimbunan ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Karena perkebunan ini selalu terkena oleh banjir, jadi butuh pembuatan parit cing sekaligus dalam dari sawit terkena oleh kebanjiran. Untuk sahabat-sahabat semua, apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu diberi kelancaran, selalu diberi kemudahan. Dimanapun Anda berada, yang sekali yang lagi bekerja, selamat bekerja, semoga tidak ada halangan. Yang bagi makan dari saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol, lewat komentar melalui channel kami ini ya, supaya kami bisa untuk kondisi yang baru ini di channel Anda. Ya, perlu dalam kayaknya karena air terlalu banyak, jadi tanahnya tidak kelihatan. Yang penting yang itu bisa kembali lagi ke ruangan air. Alat berat ini bukan ya, alat parit. Alat berat ini bagi banjir lebih sekali lagi di areal pertanian. Keras sekali, jadi susah untuk para petani bekerja di daerah ini. Ada banyak yang masyarakat Indonesia untuk merawat seperti ini perkebunan kelapa sawit untuk membantu contohnya ini ya kebunan seperti ini ya lahannya seperti ini kan penting untuk proses untuk perawatan ini kelapa sawit. Inilah pertumbuhan untuk teman-teman semuanya yang di media saya. Saya doakan semoga bertambah rezekinya, bertambah dan berkembang. Jadi mudah-mudahan setelah proses penggalian tanah dan tanah ini pertumbuhan lapas sawit bisa selalu lebih normal dan lebih bagus yang sebelumnya. Kebunnya terlalu banyak kelapa sawit yang pembuangan. Kebunnya cara bekerjanya agak lambat sedikit ya. Hari ini saya berada
jalan nih kayak bilang mau dibuka. Tadi saya berada di daerah Bogor ya. Jalan sangat jauh. Bantuan ini supaya ada pelabuhan perjalanan itu. Tapi karena alat-alat kan jauh dari juga waktu lama. Untuk teman-teman semua jangan berpuasannya. Jangan terus dulu kami supaya dulu kami terus maju dan mengungkap lain sebenarnya. Jangan menghambat saya berdari jalanan ke Jalanda. Nanti saya menerima ya. Depan Jalanda. Oke, harus berjalan lagi toh kan. Ya, mungkin kalau Anda sedang mau memulihkan singkirkan kayu boleh melihat komentar dari kami ini ya. Untuk bekerja, untuk menggunakan alat berat, untuk bikin karet atau bikin penimbunan atau apa aja melalui mengangkat kayu ini, kami ini bisa membantu. Karena kayunya terlalu panjang, jadi agak susah untuk cara menggirkan. Oke, kembali lagi ke alat berat lagi. Boleh perangkat lagi, teman. Oke, terima kasih banyak kalau yang telah menonton video saya. Semoga Anda senang video kami ini. Ya, berat kami. Semoga video kami sangat bermanfaat. Jika ada, lalu, kita akan komen.